Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Fahmi Rizal di channel Fahmi Rizal. Siang ini saya akan unboxing. Ini tadi paketan datangnya pagi sih. Paketan ini cuman tadi gawe. Ini baru sempat mau unboxing paketan sebuah mouse wireless atau tanpa kabel yang silent atau tidak ada bunyi kliknya, nggak ada. Ini saya dapat dari salah satu online shop dengan harga 121.000 sekaligus cashback 25.000 dan ongkirnya 20.000 karena kena subsidi ongkir 25.000 kalau nggak salah seperti itu. Yang jelas saya dapat total 121.000 plus cashback 25.000. Ongkirnya berapa lupa saya. Langsung saja kita kita unboxing, kita buka aja. Jujur saya agak kaget sih. Kenapa saya kaget? Karena ini kan saya beli di official dan ini maksudnya merek Logitech. Yang Logitech setahu saya bagus gitu, tapi nggak tahu teman-teman yang pakai gimana. Kalau saya bagus, dan ini saya beli di official kok packingnya seperti ini. Saya kira seperti Aoki gitu kan, karena dia karena saya beli di official terus packingnya kardusnya sampai ada tulisannya Aoki gitu kalau pas saya beli powerbank Aoki gitu. Namun nggak tahu ini kok cuman kayak gini aja, kayak mouse murahan gitu loh. Packingnya kayak mouse murahan packingnya ini. Ya kita lihat aja. Ya bukannya saya seuzon, cuman kan biasanya kalau official tuh lebih istimewa kardusnya. Ini kok cuma di bubble aja, apa namanya, karena murah bagi mereka gitu. Ini saya beli pas special sih, jadi agak miring harganya. Kecil seberapa ya, satu jari ini telunjuk. Silent Plus ya, M330. Ini di boxnya ada tulisan Silent Plus M24 apa, nggak tahu ini silent, logo orang mengisyaratkan untuk diam atau silent. Bawahnya tulisan Logitech. Di sebelah samping gambar Logitech, atas ada tulisan, sampingnya ada tulisan silent plus. Sorry ada suara anak lagi nangis minta tidur. Di bawahnya ada keterangan Logitech Asia Pacific, apa ini nggak tahu. Langsung saja kita buka. Di dalamnya cover 10% noise reduction sampling fill. Jadi ini ketika diklik dia suaranya lebih hening, silent gitu. Yang biasanya segini suaranya jadi segini. Tuh. Kemudian bawahnya ada logo WiFi. 10 meter reliable wireless range. 10 meter serius gak nih? Advanced optical tracking that is smooth and fast. Longer lasting. 24 bulan serius kak? Yang nggak tahu kita unboxing aja. Oh ya, untuk serian warna ini versi warna black. Oke, kita buka aja. Kita langsung, ini di plastik tebal bener, susah ngelepetnya. Kita skinet saja ya. Bismillah. Ini untuk saya pakai sendiri sih, bukan buat dijual. Apa yang kita dapat ya, ini doang. Udah ini doang. Enggak tahu apa ini. Kok yang buat nyolokin di ini enggak ada ya? Seperti mouse tuh. Matro gini saya. Buku panduan plastik, kardus plastik, buku panduan. Oh di dalam asem.
dalam sini yang kayak mouse-nya itu wifi-nya. Oke. Sepertinya ini. Iya, ini dia. Jadi simple sih, bagus. Dia ada tempatnya sendiri. Kemudian ini buat narik gitu. Ini ada baterai bawaan. Jadi kalau dihidupin dia belum bisa karena ini masih ini. Ya. Langsung ditarik aja. Coba kita pasang baterainya, kita hidupin. Oh gitu, kesini hidup, kesini mati. Ya. Ini buat bluetoothnya atau wirelessnya. Maklum nggak pernah beli kayak gini ya. Simple juga ternyata. Ya, nggak ada suaranya ya. Ini seperti ini. Ini mic-nya habisnya di mana ya? Mungkin terdengar sedikit. Ya, nggak klik dia ya. Ya, simple. Bagus. Suka ya. Oke. Jadi ini unboxing kita. Ini kita dapat ini. Kalau nggak ada ini, nggak tahu saya nggak nyala ini buat wirelessnya atau bluetoothnya atau apalah. Mesinnya buat tulisannya ini Made in China. Cina. Nggak tahu apa ini. Ya. Semoga bermanfaat. Inilah unboxing kita. Logitech Silent Plus M330. Semoga bermanfaat. Siapa tahu ada yang mau beli dan belum bisa memakainya. Kelengkapannya apa aja bisa lihat video saya ini dulu. Seperti itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.